Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama kami di sini, Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Philadelphia, Surabaya. Kami berharap kita semua dalam kondisi yang sehat sampai dengan hari ini. Tidak terasa hari ini kita sudah hampir 3 bulan memasuki masa pandemi COVID-19. Tetap kami ingatkan kita semua jemaat Tuhan untuk patuh pada instruksi pemerintah, stay at home, dan beribadah dari rumah. Sebelum kita beribadah bersama, sebelum Anda dan kami di sini beribadah bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan jiwa dengan sungguh-sungguh. Mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, selesai, tidak ada jeda ataupun di hold. Karena kita saat ini sedang beribadah, kita meminta hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Yang mau sarapan silakan sarapan dulu, yang mau makan siang silakan makan siang dahulu. Kita selesaikan urusan kita masing-masing di pagi hari agar ibadah kita tidak terganggu. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Allah. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu teduh bersama. Kita akan ucapkan betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Kita akan ingat semua kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan beribadah bersama-sama, kita akan masuk dalam saat teduh bersama-sama. Saya rindu kita naikkan pujian bersama-sama yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selalu sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kita katakan dengan sungguh-sungguh ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Ku takkan
lupa. Semua kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita menaikkan setiap ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah lupa betapa baiknya Tuhan kepada kami. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya Allah yang kami sembah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah yang Allah yang terbaik buat kami. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan buat kami satu persatu. Jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, karena penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada kami. Terima kasih kalau pagi hari Tuhan masih mampukan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk saat-saat terindah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap keluarga Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kini kami akan memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu lagi dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan saja. Sucikan, kuduskan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah ibadah kami hanya boleh jadi hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Yeah.
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bersama dengan semua orang percaya, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Di layar sudah tertera pokok-pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama dan kedua kita akan bersama-sama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Poin ketiga dan keempat akan didoakan oleh kaum wanita. Poin kelima dan enam akan didoakan oleh kaum pria. Poin ketujuh dan kedelapan akan saya doakan. Nanti kita akan tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita naikkan pujian di hadapan Tuhan.
saat keadaan sekelilingku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Segala sesuatu. Mari kita naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang studi atau bekerja di luar kota maupun di luar negeri. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan di masa-masa pandemi seperti saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, biarlah mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mau cukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan tolong setiap urusan mereka untuk studi maupun bekerja. Berkati setiap studi dan pekerjaan anak-anak Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan jadikan semuanya sukses, berhasil, dan terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami sesuai waktu Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya rindu kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 96, ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan bersama-sama membaca semuanya bersama-sama. Kita akan mulai setelah saya selesai membaca judul perikop pasal ini. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita bersama-sama agungkan Dia bersama-sama. Kita naikkan pujiannya bersama-sama, sebab Tuhan Maha Besar. Dasyat menghancurkan
Allah kita. Kita mau katakan Tuhan adalah Raja Maha Besar. Mempersiapkan hati kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya rindu juga saya bacakan beberapa mazmur di hadapan Tuhan. Sambil mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat dari Mazmur pasal 8. Ayat yang sangat saya suka juga. Dan saya yakin kita sangat diberkati dengan ayat-ayat ini. Mazmur pasal 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin Bapak Ibu, sungguh besar dan dahsyat Allah kita. Pencipta langit dan bumi yang memberikan kita mahkota kemuliaan dan hormat. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Thank you.
saja Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amen. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak terkoyak
mengagungkan Dia. Kita puji Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Mari sembah Dia bersama-sama. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengagumi Kau Bapa. Kami menghormati Kau Allah kami. Allah yang memberikan hidupnya buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang layak dipuji, ku kagum.
Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Di Kau yang Maha Besar, Maha Kudus. Kami sungguh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah semua ungkapan penyembahan kami ini sungguh sampai ke hadirat Tuhan. Ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan. Kalau Engkau mempersekutukan kami. Baik yang ada di sekitar Surabaya, Sidoarjo. Yang berada di rumah masing-masing. Maupun mereka yang berada, saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat yang jauh. Jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di pulau-pulau di Indonesia, bahkan di laut. Di kapal, Bapa dalam surga kami berdoa. Kami mengucap syukur Engkau mempersekutukan kami. Biarlah Tuhan, ketika Engkau lagi berbicara, menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi apapun kami, tawan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami benar-benar boleh mengerti, boleh memahami dan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Hingga ayat yang ke-31, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia
oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Orang percaya dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, supaya memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Tuhan memanggil kita dan mau memakai kita sebagai alatnya untuk mengumumkan, untuk memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada semua orang, kepada segala bangsa. Nah, pagi ini kita membaca kisah Rasul, di mana diceritakan bahwa Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya, penginjilannya, perjalanan misinya, ia sampai di pulau Athena. Dan di sana ia memproklamasikan Tuhan, mengumumkan Tuhan, memberitakan Tuhan, mewartakan Allah. Dan sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Maka di bawah tema ini memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa, saya menemukan bahwa ada hal yang sangat penting dan sangat mendasar ketika seorang Kristen atau seorang yang percaya Yesus, dia akan memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada orang lain. Ada hal yang sangat penting dan mendasar. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Hal yang penting dan sangat mendasar itu adalah orang yang harus memproklamasikan Allah, atau seorang Kristen yang mau memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa, dia harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Athena berdasarkan karena mereka tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin Paulus dapat menyampaikan atau memberitakan atau memproklamasikan Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Maka hal yang penting dan sangat mendasar adalah kalau kita mau memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa, maka yang harus kita miliki adalah pengenalan yang benar akan Allah. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita kenal. Ada banyak hal, tapi dalam konteks kisah para rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31 ini, saya menyampaikan 4 hal yang harus benar-benar dikenal oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang rindu memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Allah yang kita mau proklamasikan. Kita harus sungguh mengenal pribadi Allah yang harus kita proklamasikan. Yang kedua, kita harus mengenal rencana dan tujuan Allah. Dan yang ketiga adalah, kita harus mengenal kuasa di dalam Allah atau kuasa Allah. Yang keempat atau yang terakhir, kita harus mengenal kehendak Allah. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengenal
pribadi Allah yang hidup yang akan kita proklamasikan. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Saya baca ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenal pribadi Allah kalau kita ingin memberitakan Dia, kalau kita ingin memproklamasikan Dia. Apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-24 khususnya sampai ayat yang ke-25, kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika dia memberitakan, memproklamasikan Allah, dia sungguh-sungguh mengenal Allah. Dia memang melihat bahwa orang-orang Athena itu adalah orang-orang yang sangat beribadah. Tetapi mereka bukan beribadah kepada Allah yang benar, karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Dan itu nyata ditulis pada sebuah mesbah yang mereka gunakan dalam menyembah dewa-dewa mereka. Yaitu dituliskan di situ, kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Rasul Paulus menyatakan siapa Allah yang dia kenal. Bahwa Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia tidak diam dalam bangunan-bangunan buatan manusia. Dia adalah Allah roh, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu yang dibuat oleh manusia. Dia adalah Allah. Nah, pengenalan Rasul Paulus inilah yang kemudian mendasari dia untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sekaligus mengoreksi dan meluruskan keyakinan orang-orang di Athena tentang Allah. Bahwa Allah yang mereka sembah, yang tidak mereka kenal, adalah Allah yang Paulus sampaikan bahwa dialah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dia Allah sang pencipta. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia Tuhan atas langit dan bumi. Tentu ruangan-ruangan yang dibuat oleh manusia tidak dapat membatasi Dia. Dia juga tidak tinggal di bait Allah. Apalagi di kuil-kuil, apalagi di bangunan-bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Paulus sangat mengenal Tuhan. Bahkan dalam ayat 25 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Menunjukkan betapa luar biasanya pengenalan Paulus akan Allah. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dilayani oleh tangan manusia. Allah tidak pernah kekurangan. Justru Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat mengenal pribadi
pribadi Allah. Dan itulah sebabnya dia dapat menyampaikan, dia dapat memproklamasikan Allah ini dengan gamblang, dengan luar biasa, dengan baik kepada orang-orang di Athena. Kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan semakin dalam, semakin dalam. Tiap minggu kita ke gereja sebelum pandemi COVID-19 ini. Kita membaca firman Tuhan, kita beribadah kepada Dia. Kita percaya itu bukan kita jalani karena rutinitas. Tapi dengan semua itu membuat kita semakin mengenal Dia, semakin memahami Dia, semakin mengerti Dia. Tuhan memberikan pengertian-pengertian. Dia menyatakan diri kepada kita. Bahkan Dia memberikan kepada kita pengertian akan firman-Nya. Sehingga semakin hari semakin kita mengenal Dia. Kita melakukan firman-Nya. Dia menggenapi firman-Nya. Maka kita semakin mengenal Dia, kita mengalami firman-Nya. Maka kita semakin mengenal Dia. Maka dengan itu Bapak Ibu, kita dapat menyampaikan berita tentang Dia. Kita dapat memproklamasikan Dia kepada semua orang. Mengenal pribadi Allah sangat penting. Yang kedua, kita juga harus mengenal rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupan manusia. Supaya kita dapat memproklamasikan Allah. Apa rencana dan tujuan Allah? Mari kita lihat dalam ayat 26 sampai 27. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Mengenal pribadi Allah, tapi juga mengenal rencana dan tujuan Allah. Kita melihat rencana dan tujuan Allah di sini. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Luar biasa. Benar Bapak Ibu. Dari Adam, maka Tuhan mengambil rusuk, kemudian menciptakan Hawa. Dari Adam dan Hawa, maka lahirlah seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Itu semua ada dalam rancangan, itu semua ada dalam rencana Allah. Bahkan dikatakan di sini, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan menciptakan manusia dari Adam, dari satu orang. Dia menciptakan seluruh bangsa, Dia menciptakan seluruh umat manusia. Dan Dia juga menentukan musim-musim bagi mereka. Ini berbicara tentang kejayaan bangsa-bangsa. Bahwa kejayaan bangsa-bangsa itu ada masanya, ada musimnya. Dan itu bukan kebetulan Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Allah yang menentukan dan batas kediaman mereka. Betapa luar biasa, setiap bangsa ada batas-batas wilayahnya. Setiap bangsa, setiap negara ada batas-batas wilayahnya. Ini bukan kebetulan, ini bukan terjadi kebetulan. Semua ini ada dalam rancangan Allah yang luar biasa. Rasul Paulus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan dia mengenal rancangan Allah ini. Dia mengenal sungguh-sungguh rancangan Allah yang luar biasa ini. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi tujuan dari kejayaan yang diatur oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan dengan musim-musim itu. Dan Dia mengatur batas-batas kediaman setiap bangsa, setiap negara. Tujuannya adalah supaya semua orang, semua umat manusia, seluruh bangsa tahu, mengerti benar bahwa yang berkuasa itu hanya Dia. Bahwa Dialah yang menentukan, Dialah yang mengatur dunia ini.
Dan itu membuat kita semua, bahkan seluruh umat manusia, seluruh bangsa, untuk selalu mencari Tuhan. Untuk selalu mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Maka kalau kita ingin memberitakan, memproklamasikan Tuhan, mari kita juga mengerti, mari kita juga mempelajari, mari kita juga minta hikmat Tuhan, supaya ketika kita memberitakan, pemberitaan kita itu juga akhirnya boleh menjadi berkat, karena kita tahu rancangan, rencana Allah. Apa yang terjadi di dalam dunia itu bukan kebetulan, semua ada dalam rancangan dan tujuan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bukan hanya mengenal pribadi Allah, bukan hanya mengenal rencana dan tujuan Allah. Kalau kita ingin memproklamasikan Dia, kita juga harus mengenal kuasa yang ada di dalam Allah. Kita harus mengenal kuasa Allah. Ayat yang ke-28 sampai 29 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan atau memproklamasikan Allah dengan juga mengutip, dengan memakai pemikiran-pemikiran para pujangga yang sekaligus Rasul Paulus meluruskan, mengoreksi, dan menyampaikan apa yang sebenarnya di dalam bagian firman Tuhan ini. Pertama yang dia katakan bahwa di dalam Tuhan kita bisa bergerak, kita hidup ini karena Tuhan, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Ini semua karena Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena Tuhan. Ini bukan buatan manusia. Ini bukan kekuatan manusia. Tapi ini Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh para pujangga-pujangga orang-orang di Athena. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Lalu dia mengarahkan, dia membawa pemikiran itu dalam ayat yang ke-29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Luar biasa. Pujangga-pujangga Athena bilang, kita ini dari keturunan Allah juga. So kalau begitu, Paulus kemudian bawa pemikiran itu. Karena kita berasal dari keturunan Allah, maka kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Pasti Rasul Paulus sangat menguasai kitab suci, ya. Dia sangat menguasai kitab suci Perjanjian Lama yang banyak sekali menjelaskan bagaimana Tuhan sangat membenci penyembahan-penyembahan berhala. Karena orang-orang yang membuat patung lalu disembah. Pemikiran inilah yang kemudian dibawa oleh Rasul Paulus. Bahwa keadaan ilahi, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, itu berbeda. Sama seperti perak, itu berbeda. Atau batu, itu berbeda. Berbeda sekali. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kita harus menyembah Dia. Kita harus meninggikan Dia. Memuliakan Dia. Kita tidak bisa
membuat patung lalu kita menyembah. Kita tidak bisa menyembah hasil karya manusia. Tidak bisa. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka yang kita sembah hanya Allah saja. Dia yang berkuasa. Karena dialah kita bergerak. Karena dia kita hidup. Karena dia kita ada. Maka kita hanya boleh menyembah Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir. Kita juga tidak hanya mengenal pribadi Allah. Kita tidak hanya harus mengenal rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Kita tidak hanya yang ketiga, kita tidak hanya mengenal kuasa Allah. Tapi kita juga harus mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Sebab ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus sampai kepada apa yang harus benar-benar dia sampaikan ketika dia memproklamasikan Allah. Itu berdasarkan pengenalan yang benar akan Allah. Seperti dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Rasul Paulus pernah berbicara. Dia pernah berkata-kata demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh mengenal Kristus. Dan puncak dari pemberitaan proklamasinya kepada orang-orang di Athena pada waktu itu adalah apa? Semua orang harus bertobat. Semua orang harus bertobat. Di mana-mana semua harus bertobat. Semua harus meninggalkan kehidupan yang lama. Datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya, dosanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah dia. Harus bertobat. Harus bertobat. Mengapa harus bertobat? Ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, itulah Yesus. Yesus akan datang dan dia akan menghakimi dunia. Hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga dan ketika dia naik ke surga, dia berpesan bahwa dia akan datang kembali kedua kali. Dia datang kembali nanti, bukan lagi untuk mati di atas kayu salib. Dia datang lagi bukan sebagai bayi, tapi dia datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus sampai kepada proklamasi tentang Allah berdasarkan pengenalannya akan Allah. Yaitu dia beritakan bahwa semua orang harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi dunia dengan adil. Dan Tuhan sudah membuktikan itu dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk segala dosa-dosa kita. Allah tidak pernah main-main terhadap dosa. Dia akan menghakimi sungguh-sungguh. Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Tapi pada kedatangan yang kedua kali, dia tidak datang lagi untuk menebus dosa kita. Karena dia sudah membuktikan pada kedatangannya yang pertama. Bahwa semua orang
akan dihakimi oleh hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maka kesimpulan kita benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 itu. Bahwa segala sesuatu dianggap rugi karena dia mengenal Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan inilah, maka dia memberitakan Tuhan. Bahkan sampai ke Athena. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ternyata berdampak. Di dalam ayat yang ke-34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Karena apa? Karena pemberitaan. Karena proklamasi yang disampaikan. Proklamasi yang seperti apa? Proklamasi berdasarkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan Tuhan, untuk memproklamasikan dia, Allah yang hidup kepada segala bangsa. Tetapi kita tidak akan dapat memproklamasikan dia kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Maka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh semakin mengenal akan Tuhan. Mari kita juga terus-menerus belajar firman Tuhan. Belajar mengenal dia, belajar melakukan firman Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal dia dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak mungkin mampu mengenal dia. Pikiran kita terbatas, pengertian kita terbatas. Semua terbatas dalam diri kita. Maka kita tidak mungkin mengenal dia kalau dia tidak menyatakan diri kepada kita. Dia sudah menyatakan diri kepada kita. Maka mari kita merespon dengan benar. Kita lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita baca tiap hari firman-Nya. Kita berdoa, mengandalkan dia, bergantung, berharap, berserah kepada dia. Agar semakin hari kita semakin mengenal dia. Dengan kita semakin mengenal dia, kita dapat memberitakan dia, memproklamasikan dia dengan benar. Dan dengan proklamasi kita, akan ada orang-orang yang akhirnya percaya kepadanya dan memuliakan dia. Pengenalan kita akan Allah harus kita lakukan terus-menerus melalui kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengiring dia. Memproklamasikan dia hanya bisa dilakukan jika seorang memiliki hati agar semua bangsa dan semua orang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus punya hati yang rindu supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Proklamasi kita hanya tinggal proklamasi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi semua orang dan tidak merindukan orang-orang diselamatkan. Pemberitaan Kristus, proklamasi tentang dia hanya terjadi karena Allah mengasihi semua orang. Dan kasih Allah itu dicurahkan kepada kita supaya kita juga mengasihi semua orang. Supaya dengan itu kita juga dapat memproklamasikan dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong kami supaya kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak goyah. Kami semakin mengenal Tuhan. Sehingga kami semakin dalam. Mengerti, memahami, bahkan memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan ketika kami semakin mengenal Tuhan,
Engkau pasti akan memampukan kami untuk dapat memberitakan Engkau, dapat memproklamasikan Engkau sebagai Allah yang hidup kepada semua orang, kepada segala bangsa. Terima kasih banyak Bapa, matraikan firman-Mu ini untuk kami semua. Belajar dari Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17, biarlah kami semakin dalam mengenal Engkau. Pada kesempatan yang indah ini, kami juga mau mengucap syukur dan berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Hieronymus Pramudya Labahanakin yang berulang tahun tanggal 17. Kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk anak Catherine Nikita Balo yang berulang tahun tanggal 20. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Neti Anselina Tamamilang, juga Saudari Adriene Sefrida Pondaa, dan anak Luciano Meinar Hanakin yang berulang tahun tanggal 21. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Joyce Palese Mamesa yang berulang tahun tanggal 23. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menambahkan usia pada mereka. Tuhan juga yang akan terus memelihara, memberkati mereka. Memberikan kekuatan, kesehatan. Anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Agar mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan. Bahkan sejak kecil, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah kehidupan mereka semua yang berulang tahun dalam minggu ini, mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong mereka semua. Engkau dengan segala kelimpahan berkat rahmat, Engkau curahkan kepada mereka. Sehingga mereka bersuka cita dan berbahagia. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Ini doa kami Tuhan, yang kami serahkan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Kini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mentransfer persembahan ke rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak, Ibu, Saudara, atau memberikan tunai ketika nanti kita sudah bisa beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami Bapa melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan dalam setiap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami terus untuk hidup akan takut akan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, gembala kami Pendeta Yafet Mandiangan. Berkati dia Tuhan Yesus beserta keluarganya, berkati pelayanannya. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu di Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kini kami akan memberikan persembahan kami Bapa, berkati kami yang memberikan maupun kami yang mengelola Bapa, agar semua persembahan ini bisa kami gunakan untuk semua pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya,
Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan kepada gereja ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita sehari-hari. Dan biarlah hidup kita terus berkenan buat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami tetap menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya terus menyertai, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan terus memberikan sukacita, dan Tuhan berkati dengan segala kelimpahan. Berkati Tuhan seluruh jemaat, baik yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, bahkan di tiap-tiap tempat, di seluruh dunia, kami berdoa biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam kehidupan kita. Mari kita setia kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita setia melakukan firman-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita ambil saat teduh mengucap syukur secara pribadi. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes.